London. Dhuwur neng kono enek merah putih sang saka lagi berkibar karena besok tanggal 17 Agustus dan upacara di IKN. Jam ini Big Bang London. Di sana ada kincir angin Amsterdam. Nih Jir Ismail nih. Makom Ibrahim. Patung Liberty. Masyaallah tabarakallah. Masjidil Haram di sini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa lagi sahabat Vila di Hasan Channel Indonesia. Semoga sahabat Vila selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga dimudahkan urusannya oleh Allah tabaraka wa taala. Malam ini sahabat Vila, saya akan mengajak sahabat Vila di daerah Madiun nih, tepatnya di Jalan Pahlawan ya. Ini ada satu tempat yang ada Ka'bahnya, ada patung Liberty-nya dan lain sebagainya. Ini suasana malam, ini malam Sabtu nih sahabat Vila. Nah, di sana ada Ka'bahnya, di sana juga ada payung Madinah. Nah, seperti apa keseruannya nanti sahabat Vila bisa lihat video selanjutnya. Ini ala-ala Itali, ala Amerika dan lain sebagainya. Ini enak Menara Eiffel berang itu loh. Duh. Menara Eiffel lagi. Wah, jan koyo Paris tenan iki. Oh, neng kene nek kaline dalan saluran air ini sampai ujung sana. Tuh, ini Golden Bridge-nya London. Insyaallah. Golden Bridge London. Jadi ini suasana Eropa, Itali, dan Saudi Arabia ada di sini. Nah, ini bisa menjadikan tempat sahabat Vila wisata di sekitar Madiun. Nah, ini Menara Eiffel-nya nih, dari kedekatan. Dhuwur neng kono enek merah putih sang saka lagi berkibar karena besok tanggal 17 Agustus insyaallah Presiden Jokowi akan mengadakan upacara di IKN ibu kota Nusantara di Kalimantan. Ini konstruksinya. Bajane itu tebel nih. Tony, masya Allah. Dan jam ini Big Bang-nya. Ini ada Big Bang London nih. Iya. Wah, di sana ada. Nah, di sana ada kincir angin Amsterdam. Wah, ini emang banyak menginspirasi. Ada Golden Bright, ada Big Bang, ada kincir angin di Belanda. Oh, rokaya harus dipotong karo panitia nih, Bu. Lengkap. Eropa bisa dinikmati di sini, men.
bagus nih tempat duduk juga. Ini bagi warga Madiun atau sekitar Madiun bisa dijadikan tujuan wisata, khususnya pada waktu malam hari karena spot-spotnya sangat indah sekali dengan aneka lampu yang berwarna-warni. Insyaallah tabarakallah. Ini kita melihat miniatur Ka'bah nih. Ini Ka'bahnya Kota Madiun nih, Masya Allah. La baik Allahumma la baik syarika lakalah baik. Innal hamda wa ni'mata lakal mulk. La syarika lakalah baik. Ini Ka'bah yang ada di Kota Madiun. Ini Golden Bridge-nya, Golden Bridge London. Di sini ada Hijir Ismail, Masya Allah. Ini Hijir Ismail nih, sebetulnya. Ini bagian dari Ka'bah karena dulu ini di dalam Ka'bah Hijir Ismail ceritanya. Nah, di situ ada miniatur makam Ibrahim. Nah, di sana ada patung Liberty. Masya Allah, tabarakallah. Indah. Indah banget sebetulnya. Sebelahnya kita hypermarket. Nah ini Ka'bah. Di sana ada mazhabnya. Nah di depan Multazam inilah. Jadi kalau berdoa, ini adalah mustajab untuk berdoa. Jadi sebetulnya kalau diizinkan Allah pergi ke Masjidil Haram, di sini tempatnya, tempat di depan pintu Ka'bah ini adalah tempat yang diijabah doanya. Nah ini adalah Hajar Aswad. Nah, Masya Allah, semoga kita bisa mencium Hajar Aswad sebagai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar berkata, pernah berkata di depan Hajar Aswad, engkau adalah hanya sebuah batu. Jika Rasulullah tidak mencontohkan menciummu, sungguhnya aku tidak akan menciummu. Ini bagian dari ketawaduan Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah memimpin haji di dari Madinah ke Masjidil Haram Mekah. Jadi tidak ada yang berkah dan lain sebagainya kecuali dari Allah Tabaraka wa Taala. Begitupun dengan Hajar Aswad. Kalau Allah tidak mensyariatkan Rasulullah mencium Hajar Aswad, jadi batu juga tidak akan menjadikan kebaikan. Bagaimana pentingnya kita menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Ka'bah. Ini Ka'bah semuanya ini berkisar tinggi dan panjangnya antara 13 meter sampai 14 meter. Tinggi 14 dan panjang dan lebarnya berkisar 13 meteran. Dan di sudut Hajar Aswad inilah jika sahabat filah menunaikan ibadah haji. Jadi diawali tawafnya mulai dari Hajar Aswad. Ini mengelilingi berlawanan dengan jarum jam. Jadi berputar begini. Jadi berlawanan dengan jarum jam. Masya Allah, tabarakallah. Semoga sahabat filah bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Masya Allah.
Barakallahu fikum. Nah, ini dalam Ka'bah nih sepertinya untuk sholat nih. Sebetulnya. Nah, ini untuk sholat, bener ini untuk sholat. Baik, saya kira sampai di sini dulu. Ini dulu sahabat fillah dari pelataran Ka'bah, dan di antara Menara Eiffel dan Golden Bright, Ahsanul Channel Indonesia mengakhiri. Semoga sahabat fillah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya ingatkan kembali bagi sahabat fillah yang belum sholat, monggo silakan sholat berjamaah di masjid. Bagi ahwat, tetap menjalankan sholat di rumah, itu yang lebih utama. Jangan lupa tetap menuntut ilmu syar'i, karena dengan menuntut ilmu syar'i maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Matur nuwun. Barakallahu fikum.